Kalau bulan ini aku menargetkan ini bisa setting, bisa hidup. Ini punya ART. Dia bawa mending sadar dari sana, kirim sini atau ada sini. Juga yang suruh beliin aku juga ada. Ada yang ngirim juga ada. Iya, mau. Berarti buat teman-teman yang ingin buat mesin engine, bisa request suka itu lah untuk mesinnya ke Mas Pan juga bisa. Apa anjing sendiri juga bisa. Semakin berkembangnya teknologi ini, Mas. Power up ini. Ini pengaruhnya banyak mas kalau borat. Kebetulan aku juga disupport Aztec lah mas. Aku coba kalau motor nggak pakai power up sama pakai power up enakan pakai power up. Baterai atau aki juga lebih irit. Ya mungkin ini salah satu perkembangan teknologi ya mas ya. Beda untuk zaman dulu ya mas. Beda zaman dulu belum ada. Jadi untuk pertama kali pakai power up itu awal muncul langsung support gitu atau kebetulan kan motornya Mas Niki itu kan ngarap di sini terus Mas Niki itu juga salah satu orang Aztec terus pas bikin motor sekalian bawa power up bawa CDI juga terus aku pasang di motornya Mas Niki kok enak terus yang lainnya ikut ini pada akhirnya semua rata-rata motor ada power upnya ya? Oh, karena kan bikin motor lebih artinya lebih awet juga motornya lebih enak itu kan terus aku pakai aku aplikasikan ke semua motor sampai 130 juga ya mas iya mungkin ini nanti sekali ada event udah semua pakai mungkin ya mas iya insya Allah untuk gitu motor, ya. Untuk motor sendiri ini mesin itu karakternya sesuai pembalap atau gimana menyesuaikan atau pembalap menyesuaikan berapanya mas. Kalau pertama pembalapnya ngikut aku dulu, nggak suruh nyoba motorku. Nanti kalau ada request mas, aku pengen motor sih bawain lembut atau bawain galak, nanti baru aku betulin. Jadi pertama suruh ngomong dulu ya. Iya. Terus dia minta apa? Masalah requestnya. Untuk broiler sendiri, mas pernah mendidik joki nggak, mas Pandu? Mendidik dari benar-benar mengajari naik motor. Kuncung. Sama dulu almarhum Ando itu juga dari aku yang didik tapi dia udah meninggal sekarang. Cuma untung dia belum didik. Peliharannya ya mas. Iya. Kalau ngomong liaran trailer ya banyak yang masih nggak ada bisanya. Tapi nggak mau fokuskan liaran ya mas ya. Mungkin karena. Kalau aku sih sebenarnya nggak suka liaran mas. Kalau pinginku ya balap resmi aja. Tapi kan yang punya motor itu ada yang suka liaran, ada yang enggak. Menurut yang punya mas, kalau yang penting aku coba nyiapin mesin aja gitu. Hanya sekedar buat aja ya mas. Tapi enggak itu tukeran ya. Karena ya udah keluarga kan. Namanya bin mesin liaran mas orang liaran. Harus katok mas. Katok. Oh iya mas, karena saya orang Kendal ini ya kali. Ada nggak kenal orang Kendal? Mas Wantek, Iwan itu temanku dari lama dulu naik balapan sering bareng sekarang juga masih komunikasi WA ternyata Pak Iwan mungkin nanti bisa saya sering Pak Iwan buat di engine komentar 2020 kemarin ini nggak ada jalan gimana Mas Pan ya sedih suka mas karena kalau nggak ada balap itu kan bisa dikatakan risetnya bisa berhenti mas misalnya nggak ada persaingan tapi aku juga masih nyeting-nyeting terus biar nggak kalau ada terus nggak ketinggalan takutnya kan nanti kalau kita diam aja kan bisa ketinggalan teman-temannya untuk owner juga support terus ya mas untuk riset terus ya ya alhamdulillah gitu owner. Karena memang kemunculan awal seat engine event resmi dulu Jogja kan temnya belum bisa kecil punya engine kan gitu iya dan semua bersaing semua. Nah, pernah
merasakan ada pesaing berat gitu. Mas, kalau menurutku pesaing semua berat, Mas. Semua berat. Ya kemarin-kemarin kan aku kan masih bisa juara, mungkin kan karena yang lain belum ada bikin, Mas. Kalau bengkel-bengkel sekarang kan banyak yang bikin. Bengkel-bengkel besar juga banyak yang bikin. Besok pasti kan persaingannya lebih sengit. Ya mudah-mudahan aku masih bisa termasuk di lima besar itu, Mas. Amin. Masuk ya. Itu salah satu harapan di 2021 ini juga ya? Iya. Belum ada info ini, Mas, 2021 ini balap ini? Katanya sih 2 minggu lagi, Mas, tapi dicangkal. Kemarin aku yang minggu ini gak ikut karena bosnya tak seru berangkat juga mangu-mangu, mau ya enggak itu kan. Yaudah yang besok aja, kan takutnya nanti sampai sana balapnya gak jadi kan, jauh, Mas. Radio ongkos. Jadi untuk next selanjutnya, insya Allah berangkat ya, Mas. Ya, insya Allah berangkat. Kalau kira-kira dua motor berapa nanti, Mas? Kalau pasnya besok berangkat. Mungkin 3, Mas. Insya Allah 3. Kalau pendatang baru di bengkel Dinventa ini, Mas? Bengkel Dinventa, bengkel Builder ini, yang mana aja ya? Pendatang baru yang baru-baru ini. Kalau bulan ini aku menargetkan ini bisa setting, bisa hidup. Ini punya ART Tuban ini. ART ini ya? Oh, ini kan tinggal pasang block head, tinggal bikin manipul aja ini. Mesin udah jadi semua. Pokoknya targetnya bulan ini hidup. Mas, makin ramai ini persaingan motor-motor seperti motor kontes tapi juga hanya ada di builder. Kalau kesulitan sendiri, Mas, ada nggak? Setiap bikin mesin, satu mesin itu ada kesulitan sendiri nggak? Ya banyak, Mas. Bikin mesin itu susahnya banyak kan, sering misal kita morting bolong, terus susah ngelem atau dilas, kayak klep bengkong atau piston macet, sering, Mas. Sering. Jadi kan siapa nak sik nyawang, Mas, bangane sing nglakoni iki. Sik nyawang ngertine banter tok. Padahal susah ya, susah banget. Dan banyak pembalap juga ya bikin motor sini, Mas. Sebagian ada ya pembalap. Heeh, ada, Mas. Kayak John itu ada. Terus Kendol ya. Iya, Apa yang mereka bikin tertarik bikin street engine itu, Mas? Tiba-tiba langsung nembung atau ya kan temenan WA terus pengen kan, karena kan street engine itu kan bisa dibilang motornya memasyarakat ya, mesti orang terlalu larang terkait motornya iso ke liaran kan senengnya dong ngono, Mas. Sampingannya ya. Bisi-bisi biaya pakai cerita ini berapa? 25 juta, Mas. Itu kurang lebihnya 25 juta. Mesin standar nanti kirim sini. Kalau bisa aku pakai semua ya biayanya segitu, tapi kalau ada part-part yang ganti nanti ada tambahannya. Jadi mesin sedot ya sini. Spare part ya. Ikut Mas Pan aja. Oh, itu nanti tinggal naik rangka. Terima bersih. Iya, tinggal naik jenis rangka. Iya. Kalau dari bengkel sini aku ya targetnya 75, Mas. Rata-rata kan 75 baru tak lepas. Nanti kalau bisa lebih kecil lah itu bonus. Iya. Rezeki lah. Iya, yang penting kan motornya patokannya 75 dulu, karena kan di event-event sekarang temnya masih 75-76, jadi kan aku usahakan keluar dari bengkel itu motor ya sebisa mungkin 75. Kalau lebih kecil ya rezeki yang punya lah, Mas, itu. Karena untuk event-event resmi juga sirkuitnya belum permanen juga ya, Mas, jadi ya, temnya bisa berganti-ganti ya. Nah, benar, Mas. Kalau Mas kan pernah jadi pembalap gak? Naikin sendiri gitu? Dulu, Mas, liaran. Dulu, zaman dulu. Dulu banget. Oh. Jadi bikin sendiri, naikin sendiri, Mas? Iya, dulu waktu tahun berapa ya, Mas? Tahun 2002, 2003. Pak, umurnya berapa sekarang, Mas? 35. Enggak kelihatan 35 aja itu. Setua, Mas. Kayak 25-an. Nah, ini katanya yang naikin Rukan ini, Mas. Oh. Gimana ini sama Rukan ini? Nah itu pembalapnya di wawancara aja, pembalapnya mumpung pas di sini itu. Udah pernah lihat yang tinggal Rukan atau gimana? Belum. Ya nanti sambil di harus support ada di nanti, Mas, ya. Iya.
gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira apa ya? Sebenarnya udah cukup ya, ya Mas. Aku mau nanya paling ya udah ditanyakan sama orang. Jadi begitu ya. Nanti kapan-kapan tak asing lagi Mas ya. Nanti kalau pengen. Siap, siap. Oh iya Mas. Kenapa ada poster Valentino Rossi? Wah, agen biyen senengane Rossi Mas kayak zaman SMA, SMP. Jadi emang sih mau pengen ya kalau GP nih kalau sih ambil nanti teman-teman dan teman-teman Mas Ras ya, iya Mas, waktunya sebentar 50 sedikit lah kalau punya baru nih guys ya, karena memang cuaca tidak mendukung keadaannya, pertanyaannya paling dari bagian semua. Semoga waktunya bisa semua ya Mas ya. Amin, amin Mas. Amin. Ya ya Mas, siap. Ya.